Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Wa ada wa nafra fi ulmi fi darini amin. Wa qala aidan, dan berkata pula ia, la yablughul muridu maqam sidqi, tidak sampai seorang murid kepada maqam sidq, maqam benar. Jadi ada murid yang sadiq, ada murid yang shodik, berarti ada murid yang kadzib. Ada murid yang benar, ada murid yang kagak benar. Pendusta. Hatta yazida, sampai dia bertambah fi ta'zimi amrillah ta'ala, sehingga dia bertambah di dalam mengagungkan, membesarkan perintah Allah Ta'ala, wa nahyihi, dan larangan Allah, ya, baru dia sampai ke maqam sidik, agungkan perintah Allah. Bagaimana cara mengagungkan perintah Allah? Di antaranya, sebelum waktu nungguin, mengagungkan perintah Allah sebelum waktu nungguin. Jadi sebelum waktu nungguin. Itu namanya mengagungkan perintah Allah. Sama ngaji, sebelum ngaji nungguin. Bukan dipanggil untuk ngaji. Itu namanya mengagungkan. Gurunya belum datang, dia udah datang. Itu namanya mengagungkan. Kalau gurunya udah datang, dia belum datang, itu enggak mengagungkan. Jadi yang mengagungkan tuh gurunya belum datang, dia udah datang. Namanya mengagungkan, ta'zim. Baru akan dikatakan al-muridus shadiq. Kalau belum begitu, belum. Itu contoh aja di antaranya. Nah, berusahalah keras untuk menjadi al-muridus shadiq, murid yang benar. Fayab al-manduba, lalu ia melakukan akan yang sunat. Ka'annahu wajibun, seakan-akan sunat itu hukumnya wajib. Padahal sunat. Dia enggak mau tinggalin sholat malam, kecuali ya enggak sengaja ketiduran. Enggak mau dia meninggalkan sholat isra, kecuali kelupaan ya. Enggak mau tinggalin sholat duha, enggak mau tinggalin sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, enggak mau. Enggak mau tinggalin sholat ya awabin, enggak mau. Enggak mau tinggalin puasa Senin Khamis, enggak mau dia. Enggak mau meninggalkan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunat. Apalagi yang sunat, apalagi yang wajib. Yang wajib, yang sunat seakan-akan itu wajib. Nah, itu namanya mengagungkan. Nah, kalau pengen jadi murid yang shodiq begitu. Kalau masih susah banget dipaksa baru tampil, ah, itu belum jadi shodiq, masih kadzib. Ya Allah, saya masih kadzib. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, berusaha untuk menjadi yang shodiq. Wa yajtanibu, dan dia menjauhkan al-makruha, yang makruh. Ka'annahu haramun, seakan-akan haram. Makruh dia tinggalkan, seakan-akan haram. Enggak mau makan jengkol, makan pete.
Kenapa itu makruh? Karena haramun, seakan-akan haram. Enggak mau banget deh. Padahal makruh, tapi enggak mau banget seperti haram. Ogahnya tuh banget. Wa yajtanibul harama ka'annahu kufrun, dan dia tinggalkan yang haram seakan-akan kufur. Ini haram, enggak mau saya haram, enggak mau, enggak mau. Diajakin untuk berbuat yang haram enggak mau. Kenapa? Seakan-akan itu kufur. Wa yanwi, dan dia niat bi jami'il mubahati, dengan seluruh segala yang mubah dia niat khairan, akan kebaikan. Yang mubah dia niatin kebaikan. Supaya apa? Liyusaba ala zalika, supaya diberi pahala atas demikian. Fa yanwi, maka oleh karena itu dia niat fil minal ibadati bin naumi, dengan tidur fil kailulati, pada tidur kailulah, tidur siang. Tidur kailulah ada dua pendapat, ada yang sebelum zuhur, ada yang berpendapat sebelum setelah zuhur. Silakan aja yang mau yang mana. Kalau saya setelah zuhur, karena sebelum zuhur si kita ngaji di sini. Niatnya apa? At-taqawiyah, kuat ala qiyamil laili, untuk sholat malam. Dan niatnya supaya kuat sholat malam, tidur siang. Iya. Wa yatanawalu ba'da sya'awatil, dan dia memperoleh sebagian sya'wat-sya'wat. Dia lakukan sahwat, keinginan-keinginan nafsunya dia lakukan itu, limudawati nafsi, untuk mengobati nafsunya, menghiburlah gitu. Iza nafarat, apabila lari itu nafsunya, minal ibadati bil kulliyati, daripada ibadah dengan secara totalitas. Sembahyang males banget, main sunat malas banget, ya udah sembahyang aja dah, walaupun ya walaupun sebentar, atau sembahyang aja dah walaupun duduk, asal jangan ditinggal aja gitu. Fa inna lisana halin nafsi yaqulu li sahibiha, karena bahwa lisan, keadaan nafsu berkata kepada sahibnya, kepada yang punyanya, kun ma'i fi ba'di aghradi, jadilah engkau bersamaku pada sebagian keinginan-keinginanku. Wa illa, jika lo enggak mau, soraktuka, aku banting engkau, aku banting, ya aku jatuhkan engkau. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu, dan seperti demikian itu, yanwi, dia niat biribasi siya bil fakhirati, dia niat dengan memakai baju yang megah. Niat apa? Izhara nikmatillahi ta'ala dunal uzuzi nafsaniyati, tidak bagian-bagian nafsu. Dia pakai baju untuk menampakkan nikmat Allah. Dia pakai baju untuk menampakkan nikmat Allah. Bajunya cakep. Izharu, izhara nikmatillahi ta'ala. Punya rumah bagus, izhara nikmatillah. Dunal huzuzi nafsaniyati, bukan bagian-bagian nafsu. Wa kadzalika ya'kulu za'ida, dan seperti demikian itu dia makan akan yang lebih, minat ta'ami, daripada makanan. Wal barida hul, wal barida hulwa, dan yang dingin, yang manis,
minasyarabi, daripada minuman. Niatnya begitu, menampakkan nikmat Allah. Li'ajlis tijabati a'dahi liyashkurallaha ta'ala bi'azmin, supaya memperkenankan seluruh anggota tubuh, ya, supaya memperkenankan, ya, karena supaya memperkenankan segala anggota tubuh supaya dia bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan teguh bi'azmin. Tidur, tempat tidurnya empuk. Tempat tidurnya spring bed. Tempat tidurnya busa yang lembut. Spray-nya bagus. Tempat tidurnya empuk. Supaya apa? Supaya nafsunya bisa bersyukur sama Allah. Tidur empuk banget, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Enggak pakai balik geledag. Kalau pakai balik geledag gimana kira-kira? Aduh, kurang bisa bersyukur. Jadi niatnya itu, ya, emang kurang, ya. Ada ulama nggak mau pakai yang begitu, maunya yang balik aja. Ada yang begitu, mau yang geledag aja. Masya Allah. Wa qad kana, dan sungguh adalah Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala yaqul li ashabi, beliau berkata kepada para sahabatnya, murid-muridnya. Sahabat ini murid-murid, ini semua sahabat nih. Murid-murid. Kulu, makan oleh mumin atyabi ta'ami, dari makanan yang paling enak. Washrabu, minum olehmu min aladzi syarabi, dari minuman yang paling lezat. Ya. Yeah. Minum apa tuh? Minuman yang paling enak. Jus. Jus semangka pakai, ya, yeah, jus udah pasti pakai atau es, ya. Seger enggak tuh? Masya Allah. Lagi panas-panas. Ya. Makan yang enak, paling enak, ya. Wanamu, dan tidur olehmu ala at'awta'il firasi, di atas tempat tidur yang paling empuk. Nah itu, pakai busa yang lembut. Walbasu aliyana siyabi, pakai olehmu pakaian yang paling lembut, paling halus, yang paling cakep. Kenapa? Fa inna ahadakum, karena salah seorang di antara kalian, iza fa'ala dzalika, apabila melakukan demikian itu, wa qala, dan dia berkata, alhamdulillah, yastajibu kullu udwin fihi lisyukri, maka memperkenankan oleh seluruh anggota padanya untuk bersyukur. Tapi kalau umpama balik, tahu balik enggak? Geledag, nah, balik. Atau begini, ubin, geledag. Mulutnya bilang, alhamdulillah. Hatinya, sabar, sabar. Jadi kalau punya duit, silakan beli yang cakep. Kalau enggak punya duit, sabar. Jangan sampai ngutang. Ntar kamu ngutang, dalilnya ini lagi. Katanya suruh pakaian yang bagus, ngutang gak apa-apa dah. Salah. Ini kalau punya uang. Ya, kalau gak punya uang, nah, jangan dicari-cari. Kalau punya dunia, bagi-bagi. Kalau enggak punya dunia,
jangan cari jalan. Apa adanya aja. Bapak kamu bawain uang sekian demikian. Alhamdulillah. Jangan, ya ini kejang itu. Alhamdulillah. Gunakan sehemat mungkin. Syukur. Yang jadi bahagia itu yang syukurnya. Kalau nggak syukur walaupun banyak nggak bahagia. Kamu dikasih banyak, tapi nggak syukur nggak bahagia, nggak nerima, nggak qanaah, nggak nikmat. Yang nikmat tuh yang qanaah. Ada orang miskin, orang susah. Kata orang kaya tentang orang miskin itu orang kesianan banget ya. Kenapa, Bang? Hidupnya susah banget ya Allah. Kalau hujan kebocoran. Kalau panas geringsangan. Ya. Duitnya sedikit. Kata orang kaya menanggapi komentari orang miskin itu. Tapi kata orang miskin itu, alhamdulillah neng ya, kata suaminya kepada istrinya. Kita hidup nikmat banget. Kata istrinya, iya mas. Paham? Kenapa dia bisa berkata begitu? Padahal orang bilang dia tuh miskin, dia tuh susah. Tapi kenyataannya dia senang. Karena menerima qanaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersyukur senang. Bersyukur. Dulu masih kecil dibeliin sepatu jelek, ngambek kan ya. Jelek sepatunya. Kalau sekarang dibeliin sepatu jelek ngambek nggak? Udah enggak lagi karena udah bagus sekali sepatunya ya. Sekarang udah gak pakai sepatu ya. Dibagi duit, dibeliin baju. Syukurin apa yang diberi oleh Allah berapapun, alhamdulillah. Itu nanti ketika kita bersyukur, lihat orang tua kita ngelihat kita bersyukur, qanaah dikasih berapa aja iya, bahkan kita bilang ini masih ada mak yang kemarin. Kira-kira emak kita senang apa kagak tuh? Senang, doain kagak? Doain. Kalau orang tua senang kayak begitu, Allah bagaimana? Lebih dari itu. Masya Allah. Dan hakul yakin orang tuanya yakin ini anak bakal jadi. Ya, kalau orang tua ngelihat anak kaya begitu, dia merasa aman. Alhamdulillah ini bocah bakal jadi ini. Ya Allah terima kasih. Dia kan dia punya anak tuh. Tapi kalau anaknya kurang dan kurang, apalagi suka bohong mulu. Ya. Kemarin duitnya kemanain? Udah habis, Mak. Padahal di kantongnya masih ada. Kata emaknya goreng-goreng kepala. Astagfirullahaladzim, ini bocah ya Allah. Mudah-mudahan jadi ya Allah. Jadi mudah-mudahan. Kalau yang tadi pertama yakin kalau ini bocah jadi ini. Insyaallah. Jadi jangan sampai kita enggak bersyukur, enggak qanaah. Syukur qanaah. Didoain oleh semua pihak. Ya, orang tua doain, malaikat pasti juga itu doain. Allah senang. Masyaallah.
Iya. Jadi kalau dia berkata alhamdulillah ya dengan pakaian bagus, tempat tidur yang empuk, makanan yang lezat, minuman yang lezat, maka anggota tubuhnya akan memperkenankan untuk bersyukur. Bikhilafi lain alnya ima sesuatu iza apabila akala dia makan khubza sya'iri bil mil'i, memakan gandum dengan garam. Belum pernah makan ya gandum sama garam, ini orang sono, orang kita apa? Nasi sama garam. Pernah makan enggak nasi sama garam? Nasi sama garam. Di sini ya, di rumah enggak pernah ya. Enak tuh. Saya dulu sering yang namanya makan nasi pakai garam. Kalau dulu pakai daun pisang, taruhin garam, nasinya anget, di bejek, diputer, dimakan. Masya Allah, nikmat. Empuk, Masya Allah. Nerima itu masih lebih nikmat itu daripada makan pakai ayam. Tapi kagak bersyukur. Makan pakai ikan cumi, tapi nggak bersyukur. Masih enakan yang tadi. Ya apalagi mau ikan cumi bersyukur juga. Oh lain lagi itu mah ya. Walaisal aba'atu wa lumsal aba'atu ya. Wa lamisal aba'ata, dan dia memakai baju mantel. Ya. Wa nama 'alal ardi, dan dia tidur di atas tanah. Ini bajunya mantel, enggak ada baju yang bagus, ya. Miskin terus. Ini enggak semua kita nerima itu. Tidurnya di atas tanah. Geledag aja. Enggak semua nerima. Wa syariba ma'al mali'a sakhina, dan minum air garam ya panas. Udah garam panas lagi, udah panas ada garamnya. Ayo Allah, ini Pak yang enak kan panas manis gitu ya, kopi. Masya Allah. Lezat. Ini panas asin. Ya Allah. Kita bersyukur hidup di sini. Coba kita lihat hidup di mana, di luar negeri. Di mana tuh yang lagi konflik tuh? Di Palestina. Ya Allah, tuh gimana tuh? Bersyukur kita hidup di sini. Ya. Jadi kalau mamah kita, ayah kita suruh makan, jangan kagak makan. Mau gak mau aku gak doyan, ya. Gak doyan. Ya Allah, jangan sampai demikian. Jangan bilang enggak doyan, jangan ya Allah. Orang di sana makannya susah. Mau makan bus apaan? Boom, mau makan ada boom. Wah, kucel kacil. Susah makannya. Allahu Akbar. Makanya kita bersyukur sama Allah. Ya, bersyukur. Wa qala, dan ia berkata alhamdulillahi fa innahu yaqulu zalika, wa ia berkata alhamdulillah, maka sesungguhnya ia mengatakan demikian itu. Wa innahu, dan di sisinya ada ismizazun, ya, ada enggak enak gitu ya. Ismizaz ini apa, perasaan jijik ya. Mengatakan sih alhamdulillah, tapi ada merasakan jijik gitu. Wa ba'du sukhtin atau sakhatin, sebagian marah ala maqdurillah ta'ala, atas yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Mulut sih alhamdulillah, tapi hatinya ngeruwet. Makan begini doang kagak enak.
Walau dan jikalau annahu nazara bi ainil basirati, jikalau dia dan jikalau bahwasanya dia melihat dengan mata hati, la wajadal ismi zaza, ini saya dia akan mendapati akan ismi zaza, perasaan jijik, wasukhta dan marah, allazi indahu, yang ada di sisinya, yar yurajjihu, yang dapat mengungguli fil ismi, pada dosa, ala man, atas orang yang tamatta, yang bersenang-senang di dunia dengan dunia, biyakin dengan yakin. Fa innal mutamatti'a, karena sesungguhnya, maka sesungguhnya orang yang bersenang-senang di dunia dengan dunia, fa'ala ma'abahul aqwa subhanahu wa ta'ala, dia melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan. Wa man kana indahu ismi'zazun wa sukhtun, dan siapa yang ada di sisinya perasaan jijik dan benci, faqad fa'ala, maka sungguh dia telah melakukan ma'aramahullah haqqu azza wa jalla, apa yang telah Allah azza wa jalla haramkan. Ya. Jadi siapa yang ada di sisinya perasaan jijik dan marah, maka sungguh dia telah melakukan apa yang Allah azza wa jalla haramkan. Makan tapi ada perasaan jijik dan marah, ini enggak boleh kayak begini. Ya udah, kita emang kagak bisa begitu, ya udah enggak apa-apa, punya duit banyak beli yang enak, beli yang cakep, punya duit banyak beli kursi yang empuk, punya duit banyak beli motor yang bagus, beli mobil yang bagus, bikin rumah yang bagus, enggak apa-apa. Supaya apa? Supaya tubuh kita ketika mengatakan alhamdulillah, mengiyakan iya alhamdulillah. Tapi kalau enggak punya duit, ya udah terima aja. Jangan sampai minjem-minjem, ngutang-ngutang. Jangan sampai ntar dalilnya ya ini lagi ngutang-ngutang, ya salah. Jadi kalau kita punya duit, beli, bikin rumah yang bagus, punya duit, ya bukan boleh ngutang, emang punya duitnya banyak, emang boleh, motor bagus, mobil bagus, baju cakep, ya boleh. Kalau enggak punya, jangan dicari cari alhamdulillah. Waf'al zalika ya akhi, lakukan demikian itu wahai saudaraku. Wallahu a'lam bissawab.